bola panjang. Tengok silap saya. Apa? Terima kasih kepada pasukan bola tapak pantai. Hello, good morning guys. Kepada semua followers di page Imam Melayu. Okay, hari ni Maira tak ada dekat KL eh. Kita pun ada okay, baru-baru ni Aho ada datang ke sini. Ha, kat mana? Kat Kuala Terengganu. Okay, so kita kat Kuala Terengganu lah. Okay, Aho ada datang bulan lepas. Tapi Aho fokus untuk pre-season. Tapi kali ni kita datang sebab kita ada program baru. Kalau korang nak tahu Maira pergi mana, nantikan. Tada! Okey, kita dah sampai. Tahu-tahu sampai eh. Sama dengan nama rancangan kita nanti. Okey, so kita dah sampai kat Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Kita nak masuk tengah-tengah tunggu tetamu datang. Tetamu yang kita akan interview. Dan lepas tu kita akan masuk ke dalam perkarangan stadium. Okey, tak sabar guys. Aku ni dah kali kedua aku kat sini. So, kita nak tengoklah sikit. Nak merungkai sikit sejarah-sejarah lama eh, apa yang ada kat stadium ni. Jom guys, follow aku. So, kepada orang Terengganu, korang jangan datang stadium je tapi tak tahu keunikan dan sejarah yang ada dekat stadium ni. Stadium ni daripada tahun 2008 lagi dah 16 tahun dah stadium ni di bumi Terengganu. So jomlah guys, kita nak tengok. Nak masuk, tak sabar ni. Tadi Maira dekat luar, sekarang dah dekat dalam. Korang tengoklah cantiknya stadium ni. Besar sungguh eh. Antara stadium yang tercantik dekat Malaysia. Okey, dan kita dah buat interview dah tadi. Tapi selepas ni kita akan ada interview pula untuk sukan Sukma bola pantai tak bola. Bola tanpa pantai. Okey, kalau nak tahu info ni kena tengok rancangan Tahu-tahu Sampai. Okay guys, so sekarang tadi kita dari stadium dan sekarang kita berada dekat perkarangan masjid terapung kot rasanya. Okay. Dan kita nak buat segmen kedua pula, kita nak interview pemain legend kita. Hai Steve. Encik Syahbini Alawi. So okay, kalau korang penyokong Terengganu, siapa tak kenal kan? Okey, dah pukul 1.22 tengah hari eh. Kita dah interview dua orang tadi. Okey, so sekarang perut pun nak kena isi. Sebab kita tak makan breakfast tadi. Terus kita pergi interview. Okey, dan sekarang kita ada dekat Singgang Budu. Okey, yang tempat ni banyak orang recommend lah. Oh, pun pernah recommend. So kita nak try eh. Jom kita tengok apa yang ada. Okay guys, dah penat batuk kan. Banyak pilihan lauk tapi last pilih ayam goreng je. Tapi yang ni kat KL pun ada. Tapi kita ada jugalah beli donat. Kat situ ada pizza. Macam sedap je. Semua belilah kita tak apa. Jom, tak sabar nak makan ni. Okay, perut pun dah kenyang. Sekarang kita nak pergi ke bola tanpa pantai. Jom. Hello guys. Okay, sekarang Maira berada dekat pantai. Apa nama pantai ni?
Pantai Teluk Ketapang. Okey, so Pantai Teluk Ketapang, kita kat belakang ni korang boleh tengok lah, ada dia orang buat training untuk Sukma, pasukan Sukma Terengganu untuk bola tapak pantai. So nanti dia orang akan beraksi di Sukma Sarawak akan bulan Ogos nanti. So korang nak tengok lah persiapan dia orang, kita nak interview sikit, nak tanya. Okay, so terima kasih kepada terima kasih kepada pasukan bola tapak pantai Sukma Terengganu kerana bagi ni dekat Harimau Malaya. Ya, cantik eh. Tapi saya SL lah. Okay guys, so dah berakhirnya lah hari pertama kita dekat tengah. Tak adalah hari pertama. Ni semalam kita dah sampai dah. So hari ni hari pertama lah. Okay, kita dah interview tadi semua dah habis. So sekarang dah dekat hotel. Nak balik lah edit-edit. Bersihkan diri. So korang jangan lupa lah tengok aku punya show baru tu, Tau-Tau Sampai. Esok pula korang nantikan lah. Kita akan ada konten-konten lain pula dan kita akan pergi ke tempat lain. Kalau korang nak tengok aku pergi mana pula dekat area Kuala Terengganu ni, korang nantikan untuk vlog esok. Okay guys, jom. Bye.